Seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatnya divisi pengetahuan kesehatan dan tertib berlalu. Polres Kulawaku Utara melaksanakan apel gelar pasukan dimulainya operasi Zebra jelang Natal dan Tahun Baru Senin pagi. Dalam operasi Zebra kali ini, satuan lalu lintas akan berfokus pada penerapan protokol kesehatan dalam berkendara. Petugas akan lebih banyak himbauan dibanding penindakan, namun polisi juga akan memeriksa kelengkapan berkendaraan. Hal lain yang akan diperiksa adalah knalpot yang harus sesuai standar. Operasi ini akan melibatkan TNI, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Operasi Zebra akan berlangsung selama 14 hari terhitung dari tanggal 15 sampai dengan 28 November. Zebra tahun ini yang kita laksanakan, hari ini kita melaksanakan gelar pasukan. Pelaksanaan operasi Zebra dilaksanakan selama 14 hari, yang mulai tanggal 15 November sampai dengan 28 November tahun 2021. Beberapa penekanan yang akan dilaksanakan, jadi tidak jauh-jauh dengan pelaksanaan operasi patuh yang kemarin yang kita laksanakan. Masih fokus pada pelaksanaan penyuluhan, kemudian mengedepankan protokol kesehatan untuk mengantisipasi melonjaknya COVID-19. Ya. Ada penindakan, Pak? Itu penindakan sudah ada petunjuknya dari Mabes Polri bahwa penindakan tidak ada, kita lebih banyak pelaksanaan simpatik, manis. Lebih banyak penyuluhan, terutama menekankan kembali kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Masyarakat diharapkan mematuhi peraturan lalu lintas bukan karena takut pada operasi Zebra, tetapi untuk keselamatan pengendara dan warga pengguna jalan. Eri Guru melaporkan dari Kolaka Utara.